Atalia Prataria. Istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menangis pilu ketika mengungkapkan bahwa dia, suami, dan putrinya Sarah diundang untuk naik haji. Tapi apa yang terjadi, Allah Maha Kuasa atas segalanya, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Baik. Kang Emil dan saya, alhamdulillah tahun ini, insya Allah mohon didoakan, kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Syukur atas semua yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Atalia mengungkapkan bahwa dia dan keluarga diundang untuk naik haji dari pemerintah Arab Saudi. Istri Ridwan Kamil itu melanjutkan bahwa berkat aliran amal jariah Eril. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Saat menjelaskan Sarah yang ikut serta diundang naik haji, Atalia tampak tercekat. Anak 17 tahun tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi hajah di usia yang sangat kecil, kata Atalia. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya, timpal Atalia mulai menangis pilu. Atalia tampak berhenti sejenak karena menangis dan mengusap air matanya. Terlihat Atalia mulai mencoba menahan tangisnya, namun gagal dan kembali sesegukan. Dia kembali melanjutkan bahwa selalu bersyukur serta tak pernah terfikirkan memiliki anak yang hebat seperti sosok Ril. Atalia kembali berhenti sejenak, mencoba menahan rasa tangisnya ketika membicarakan almarhum putra sulungnya itu.